Jika video ini tembus 100 like dalam satu hari, ada giveaway berupa saldo dana Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Pastikan kalian sudah subscribe di channel ini, like video ini, dan juga share ke sosial media kalian supaya giveaway-nya cepat tembus. Kalian bisa lihat catatan penarikan saya setiap hari withdraw di aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Trikaya. Di channel ini saya akan berbagi terus aplikasi-aplikasi penghasil uang supaya kita bisa menghasilkan uang tambahan hanya menggunakan handphone saja, dan tentunya bisa kita mainkan di rumah saja. Oke, seperti di video kali ini saya akan membahas lagi satu aplikasi penghasil uang yang benar-benar legit terbukti membayar. Saya withdraw setiap hari di aplikasi ini, dan sekarang juga saya akan melakukan withdraw langsung ya. Nah, kemarin udah 2 hari saya melakukan withdraw, dan hari ini hari ketiga saya juga akan live withdraw langsung. Oke, sebelum saya bahas aplikasinya, yang baru bergabung di channel ini boleh bantu channel ini untuk berkembang supaya bisa berbagi terus info-info untuk kalian semua. Jadi silahkan kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya, jadi saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Di channel juga saya mengadakan giveaway setiap hari jika memenuhi persyaratan giveaway-nya ya. Oke, kita langsung saja bahas aplikasinya. Di sini aplikasinya adalah aplikasi ShareNow. Ini aplikasi yang kemarin juga saya bahas sedikit detailnya, dan sekarang saya sudah mulai bermain. Kalian bisa lihat di sini. Sini tanggal 13 saya sudah melakukan penarikan 51.000, tanggal 14-nya juga saya melakukan 42.000 penarikan. Di sini saya masih ada saldo Rp15.000. Dan saya juga akan melakukan penarikan di aplikasi ini. Namun di sini batas penarikannya adalah 20.000, berarti kurang ya, saldonya masih kurang. Jadi saya akan mengerjakan tugas terlebih dahulu di aplikasi ini. Karena hari ini saya belum mengerjakan tugas. Di sini saya berada di level Celebrities Internet ya. Di mana level ini tugasnya bayarannya 5.000 per tugas ya. Enak sekali, lumayan cukup besar. Kalian bisa lihat di sini tugasnya Rp5.000 per tugas, dan saya satu hari itu memiliki 5 tugas, berarti bayarannya Rp25.000. Lumayan, dengan tadi yang Rp15.000 berarti ada Rp40.000. Saya nanti akan langsung melakukan penarikan. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas terlebih dahulu. Jika kalian belum tahu untuk mengerjakan tugas di aplikasi ini, kalian masuk saja di bagian menu utama, di bagian menu rumah. Di sini tugasnya kita hanya like dan juga follow, bisa di Facebook, Instagram, YouTube ataupun TikTok ya. Di sini kalian bisa pilih mana saja sesuai yang kalian inginkan. Di sini saya akan coba dulu follow Facebook aja, YouTube aja ya. Di sini pilih anggota kalian ya. Kalian berada di anggota mana, kalian pilih saja. Saya ada di Celebrities Internet. Nah, seperti ini. Kita terima saja. Terima. Nih, berarti 5 tugas ya, saya akan terima. Oke, mungkin saya akan lebih percepat lagi karena mungkin ini akan memakan waktu ya untuk mengerjakan tugasnya. Oke, kita masuk saja di bagian tugas. Nah, di sini sudah ada 5 tugas, saya akan kerjakan terlebih dahulu ya. Saya contohkan satu saja. Cara mengerjakan tugasnya, kalian klik saja buka link. Nah, setelah tampil seperti ini, kalian langsung saja klik lompati ya. Nah, akan masuk di bagian YouTube itu sendiri ya, karena tadi saya memilih YouTube. Jadi di sini langsung saja like dan juga subscribe ya channel ini yang ditunjukkan oleh aplikasi ini. Jadi saya setelah like dan subscribe, lalu kita langsung saja screenshot ininya ya, untuk YouTube-nya itu sendiri. Oke, kita segera screenshot, kita langsung saja klik kembali. Lalu di sini masukkan foto screenshotan tadi ya. Nah, setelah itu baru klik kirim tugas. Oke, sukses satu ya. Nah, tinggal 4 lagi, saya akan mengerjakan terlebih dahulu ya biar saya percepat. Oke, saya sudah mengerjakan beberapa tugasnya. Di sini kalian bisa lihat di bagian sedang diaudit ya.
sini tugasnya sedang diaudit, belum selesai, jadi saldonya pembayarannya belum masuk ya. Kita lihat saja di bagian menu saya, nih masih Rp15.000. Mungkin saya akan tunggu dulu untuk pembayarannya masuk terlebih dahulu ya. Nah di sini masih sedang diaudit, karena kalau sudah selesai akan masuk di bagian selesai. Nah di sini ini tugas-tugas yang sudah saya selesaikan juga. Oke, sekarang tugasnya sudah selesai semuanya ya, tidak diaudit lagi, tugasnya sudah selesai dan juga saldonya pun sudah mulai bertambah. Kalian bisa lihat sudah ada Rp39.990. Oke, sekarang saya akan langsung melakukan penarikan saja di aplikasi ini, karena batas penarikannya Rp20.000, berarti saya bisa langsung melakukan penarikan. Untuk melakukan penarikan, pastikan kalian sudah mengisi informasi pribadi kalian, yaitu informasi kartu bank. Nah, di sini informasi kartu bank kalian isi terlebih dahulu, nama kalian dan juga nomor rekening serta bank yang kalian gunakan, serta juga kata sandi dana nih di bagian bawah sini, karena di sini ini akan digunakan nanti untuk melakukan penarikan ya. Jadi di sini klik saja kata sandi dana, lalu kalian atur saja kata sandi dana kalian untuk melakukan penarikan. Oke, langsung saja melakukan penarikan langsung. Klik saja di bagian dompetku. Di sini catatan penarikan saya, kalian bisa lihat ya, sudah 2 kali melakukan penarikan, 51.000 dan 42.000 yang sukses ya, tanggal 13 dan juga tanggal 14. Kalau yang tanggal 12 ini Rp4.000 ditolak, karena memang batas penarikannya itu Rp20.000. Kita langsung aja lakukan penarikan. Ini saya akan tarik semuanya ya, 39.990. Saya akan masukkan kata sandi penarikan terlebih dahulu. Oke, setelah itu saya akan langsung melakukan kirim saja langsung. Dan sukses ya, kalian bisa lihat statusnya tunggu hari ini tanggal 15 ya. Sini biasanya masuk 5 menit sampai 1 kali 24 jam ya, uangnya masuk di antara itu ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat saldo saya sudah merubah menjadi 0, dan besok pun saya juga akan melakukan penarikan karena satu tugas saya mendapatkan bayaran Rp25.000 dan juga ada tambahan-tambahan seperti barusan ya, menjadi hampir Rp40.000 itu dengan penghasilan rabat ya, yaitu penghasilan dari tim ataupun kode referral yang saya bagikan untuk yang bermain di aplikasi ini bagian timku. Nah, di sini ada beberapa mungkin yang masuk ya, baru kita akan mendapatkan bonusnya itu sendiri. Jadi saya bisa melakukan penarikan setiap hari. Jika kalian mau aplikasinya, silahkan saya sudah taruh linknya di bagian deskripsi video. Aplikasi ini benar-benar terbukti membayar. Di sini kalian bisa lihat juga saya sudah melakukan 2 kali penarikan, dan ini adalah yang ketiga kalinya. Itu setiap hari teman-teman ya, saya melakukan penarikan setiap hari di aplikasi ini. Jadi enak sekali ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja tentang aplikasi penghasil uang kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi untuk kalian semua yang sedang mencari penghasilan tambahan hanya menggunakan handphone saja, dan tentunya bisa kita kerjakan di rumah sambil tidur-tiduran saja ya. Oke, mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.